Langsung panggil orangnya ya. Oke, bro, gimana kabarnya, bro? Waduh, bro Chris ya. Welcome ya, Om. Welcome. Di Hybrid Kelapa Gading. Betul. Oke, tolong sebutkan alamat beserta nomor telepon NT. Halo guys, perkenalkan nama saya Christian. Saya di sini selaku sales marketingnya Hyundai HMI Kelapa Gading yang beralamat di Ruko Inkopal. Nah, untuk gampangnya HMI Kelapa Gading ini ada di seberang Lotemart Kelapa Gading, guys. Okay. Nah, nomor teleponnya, bro? Oke, nomor telepon saya di 0838-777-97788. Tersambung via WhatsApp ya? Tersambung, bro. Via WhatsApp. 24 jam ya? Free 20, konsultasi 24 jam. Free konsultasi 24 jam. Tuh. Nah, bro, lagi banyak promo nih, bro. Banyak banget sih. Hyundai nggak pernah kehabisan promo. Oh, Bang ya? Det. Apalagi khususnya di HMI. Oke. Betul. Kita... yang paling rame nih, Hyundai mobil apa sekarang nih? Ya, nggak usah dikasih tahu juga, orang-orang udah pada tahu sih, iya. Hyundai Creta. Hyundai Creta ya. Nah, tuh teman-teman, Hyundai Creta kita akan bahas pertama nih ya. Ya. Kita mulai dari Hyundai Creta, ada berapa tipe dia, Bang? Untuk Hyundai Creta sebenarnya ada 4 tipe. 4 tipe? Cuman untuk tipe yang paling laku itu di tipe tertinggi dan tipe tren. Oke. Bang Det. Oke. Gitu. Coba... satu-satu kita OTR-nya. Ya, untuk tipe Hyundai Creta tipe Prime ini dia OTR-nya 408.300. 408.300. Oke. Okay. Dan untuk tipe trennya dia di angka 333.500. Oke. Okay. Nah, promonya nih, diskonnya ada? Diskon pasti ada. Oke. Okay. Saya berani jamin diskon di HMI Kelapa Gading terbesar. Berani jamin? Berani jamin. Kalau ada compare boleh datang aja, kontaknya langsung ke nomor yang tadi. Nomornya ada di atas ya? Iya, di atas sama di bawah nih Bang Det. Di atas tuh. Udah kebanyakan di bawah. Biasanya kan di bawah. Itu kalau di bawah kalau malam. Oke. Nah, teman-teman, Bro Chris ini ngejanjiin buat kita nih, kalau ada compare yang lebih murah, Bro Chris berani ya? Berani dong. Berani comparein lagi, berani. Berikan yang terbaik lagi berani. Tentunya ya. Pokoknya kita berani berdarah-darah. Berani berdarah-darah. Betul. Wah, ini yang saya senengin nih. Marketing yang benar-benar profesional, kedua dan lebih agresif. Betul. Terus, nah, apa lagi? Terus nggak cuma diskon di sini yang besar, okay. Pastinya after sales-nya kita sales. Jaga itu nomor betul. Satu. Itu karena kan ya? Diskon nggak, kalau beli mobil nggak cuma diskon. Bener. Setelah beli mobilnya pun kan kita harus jaga customer. Betul. Kan? Gitu. Ya, yang pertama sih value per money. Kedua benefitnya. Betul. Ketiga terus apa lagi? After sales-nya. Betul. Guna jualnya dan juga layanan spare part service-nya. Dan itu dijamin ya bro ya untuk benefit-benefit di sini. Coba diterangin lagi bro. Untuk benefit di HMI ya, okay. Khususnya beli di HMI, kenapa kalian harus beli di HMI, terutama okay. HMI Kelapa Gading itu, kita tuh bengkelnya tersebar di seluruh Indonesia pertama, terus bengkel sudah authorized sejak bengkel tahun 2000, jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih Bang Det. Dari tahun 2000? Betul, jadi bukan kaleng-kaleng lagi sampai sekarang. Udah 23 betul. Tahun deh. Dan showroom kita ini HMI mantan ATPM. Oh, nah, jadi kualitasnya bro-bro nggak usah takut lah. Bener. After sales kita semua kita jamin lah. Betul. Gitu, nggak cuma diskon yang besar. Betul. Oke. Okay. Terus kalau membeli, kalau kalian beli di PT HMI, kita bisa bantu proses STNK di seluruh Indonesia. Nasional. Nasional. Bisa ngelayanin bro. Bisa. Bisa kita bantu. Misalnya beli di sini, STNK-nya mau di Kalimantan atau di Papua kita bisa. Oh, ini yakin nih? Yakin bro. Kalau nggak yakin langsung aja kontak. Nah, tuh, saya yang yakinin bro. Jadi melayani area Nusantara. Betul. Waduh, worth it banget ya. Gitu. Oke, selanjutnya lanjutin lagi. Ya udah sih itu aja itu kalau aja. Benefit di PT HMI-nya. Garansi juga. Pasti ada ya? Garansi ada dong. Garansi okay. Benefit benefit dari beli mobil Hyundai itu cuma di Hyundai yang beri kasih garansi mesin 4 tahun atau okay. 100.000 km. Okay. Terus garansi kelistrikan 2 tahun. Oke. Okay. Terus free spare part 4 tahun. Free spare part betul. 4 tahun. Wih. Free jasa servis 5 tahun, free oli 4 tahun. Wih, gile. Banyak kan Bang Det? Luar biasa. Cari di mana lagi? Dan juga gue dengar ada garansi
Purna Jual. Wah, itu ada. Itu namanya resell value guarantee. Oh, resell value guarantee. Okay. Itu dengan syarat dan ketentuannya. Okay. Program Hyundai itu banyak. Jadi nggak cuma mobil yang digaransi. Hmm. Jadi selama si customer pakai Hyundai Finance, okay, itu diberikan asuransi jiwa. Asuransi jiwa juga. Betul. Per orangnya dapat 100 juta. Luar biasa. Dia juga punya program jika terjadi kecelakaan unitnya diganti baru. Unitnya diganti baru. Nah, sanksi nih buat teman-teman. Makanya cuma di Hyundai kan? Iya. Coba merek lain. Produk lain belum tentu ya. Betul. Luar biasa. Oke, kita langsung ke promo. Kita langsung bahas aja kali program kredit ya. Boleh. Program kredit. Untuk Hyundai Creta sendiri dia ada beberapa macam nih. Mau untuk kreditnya, KDP minim. Oke. Terus ada bunga 0%. Bunga 0%. Benar, bunga rendah pun ada, tenor panjang pun ada. Tenor panjang juga ada. Sampai berapa tahun? Tenornya sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Untuk KDP minim cukup 20 juta bisa bawa pulang. 20 juta bawa pulang untuk Hyundai Creta. Creta ini. Iya, di mana lagi dengan mobil sekeren ini cukup 20 juta aja, guys. Tapi masih bisa nego lagi. Bisa lah, bisa kontak ya. Aja bisa kontak. Kontak. Tipe prime ini berapa bro angsurannya bro? Angsurannya dia di angka 9 jutaan. 9 jutaan, selama? Selama 5 tahun aja. 5 tahun, betul. Dengan DP 20. Dan itu pun sudah melingkupi asuransi? Udah, asuransi all risk. All risk, ditanggung full. Semua. Full, oh, iya. Nggak cuma TDP minim, banget. Okay. Ada juga angsurannya, angsuran ringan. Oke, okay, nah itu tuh. Angsuran ringannya itu dia dimulai, ini yang paling rendah ya, 4.336.300 selama 3 tahun. Coba diulangin. 4.336.300. 4.400-an. Iya. 3 tahun loh. Sampai 3 tahun. Kalau mau tahu TDP-nya gak? Kontek. Nah, kontek. Nomor yang tadi. Tentunya diberikan harga yang terbaik. Betul. Ya. Betul. Apalagi DP 0% ada? Bunga 0% ada. Oh iya, bunga 0%. 0% bisa. Itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Oh. Oke. Jadi kita nyicil. No red, no bunga. Betul. Oke. Seharga cash lah. Seharga cash. Betul. Itu beneran nih. Asuransi all risk loh. Asuransi all risk. Betul. Selama setahun ya. Setahun dong. Karena udah terbukti. Udah terbukti. Seperti Hyundai Stargazer kan dia car of the year 2022. Betul. Terus si Hyundai Creta sendiri di tahun kemarin kan mimpin klasemen penjualan terbanyak di kelasnya. Penjualan SUV terbanyak SUV compact se-Indonesia. Benar. Perjalanan untuk kereta. Benar. Padahal lo baru launching belum lama ya. Betul. Worth it. Dan juga bisa melayani yang namanya trade-in tukar tambah ya. Betul, bisa dong. All type? Bisa. All merek? Bisa. Apa aja nih ya? Ya. Bisa. Kita, saya jamin saya bisa kasih harga tertinggi. Harga tertinggi? Betul, untuk mobil second-nya. Untuk second-nya? Betul. Woy deh, ada garansi dari brokeris nih. Buat teman-teman yang mau trade-in. Nah, tanda kutip ya. Harganya diberikan paling tertinggi. Betul banget. Oke. Terus kalau luar yang biasa. Penasaran untuk test drive pun, kita bisa bawain ke rumah Bang Det. Untuk test drive siap ya? Direct ke mau rumah. Ke kantor, mau ke rumah. Mau ke sini pun kita welcome. Oke. Okay. Mau hari libur pun kita welcome. Siap ya? Siap melayanin kalian. Teman-teman tinggal atur schedule untuk ketemuan sama Bro Chris. Betul. Luar biasa pokoknya nih Bro Chris nih, antusias dan energik banget. Harus dong Bang Bet. Tentunya juga profesional dan bisa dipercaya. Ya. Pokoknya untuk Hyundai nggak usah kemana-mana, ke Bro Chris. Saya merekomendasikan buat teman-teman nih. Oke. Okay. Thank you Bang Bet. Ada lagi? Udah sih untuk Hyundai Creta. Oke, okay, nah. Kita selanjutnya ke Stargazer. Oke, okay, kita akan membahas mobil low MPV yang tentunya sangat legendaris. Betul. Dari segi perotomotifan ya. Betul. Karena ini baru lahir tapi baru. Sudah menyandang gelar Car of the Year. Car of the Year. Tahun 2022 ya, Om. Tahun 2022. Betul. Padahal launching-nya belum lama ya. Betul. Ini mobil benar-benar kenapa bisa dibilang Car of the Year, Bang? Ya, itu, Bro. Dari segi fitur ya. Om okay. Lihat di kelasnya ya. Okay. Dia paling fiturnya paling oke okay sih, Om. Tenaga mesin, luas kabin, okay. Terus kan dengan harga segini yang ada captain seat mungkin cuma dia. Benar. Benar dong Bang Det. Betul. Ya. Betul. Low MPV harganya benar-benar merekomendasi. Betul. Iya lu. 200 jutaan. Luar biasa. Betul, betul. Dari aktif, style, prime. Aktif, sorry, 4 ya. Aktif, trend, style, dan prime. Paling tertinggi prime. Betul. Oh, teman-teman penasaran,
tipe-tipenya apa aja? Terus sama harga on roadnya, Bro Chris. Betul, boleh. Tolong disebutkan, Bro Chris. Boleh. Si Stargazer ini, Car of the Year ini, dia ada 4 tipe. Iya. Nah, tipe paling standarnya itu jatuh di aktif. Di aktif. Aktifnya itu dia mulai dari OTR 247.200. Oke. Itu untuk yang manual. 240-an ya? Iya, 247 aja. Lho. Bang Dek. Itu belum cashback ya? Belum cashback, belum diskon. Itu dia yang manual ya, Bang Dek. Okay, terus dia betul. Aktif pun tipe paling standarnya Stargazer ini kita disediain juga yang Matic. Oh iya. Iya, yang Matic itu dia 260 juta. 260 jutaan. Betul, itu belum cashback juga ya. Belum cashback. Pokoknya harga yang saya sebutin belum cashback. Tadi udah dibilang, kita siap berdarah-darah. Betul. 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 Buat kalian guys khusus. Nah, lanjut ya. Untuk tipe selanjutnya itu Trend. Trend. Trend manual itu dia 267.500, Bang Den. 267 ya. Betul. Terus tipe Trend yang Matic itu dia di 280.200. 280.200. Terus tipe tengahnya ini tipe style. Tipe style ini di 300.800.000. 300.800.000. Oke. Dan tipe tertinggi ini 311.800. Dia adanya Matic doang ya? Matic doang. Dari tipe style ke frame cuman ada Matic Bang doang. Den. Ada opsionalnya juga Bang Den. Oh, iya? Misalnya nih si customer nih, kalian mau upgrade ke Captain Seat cukup nambah 1 juta aja. Misalkan gue beli Bang Dek nih mau nih mobil Stargazer tipe style. Oke. Dari harga OTR yang tadi, Bang Dek mau upgrade nih ke Captain Seat, tinggal nambah 1 juta aja kok. Oh, itu ori tuh. Apa? Orion tuh. Ori dong, dan Hyundai-nya langsung. Ini ada opsional juga tuh Tuton. Okay. Tuton. Iya, jadi atasnya hitam Bang Dek. Oh iya. Ada penambahan 1,5 juta. 1,5 juta tuh. Untuk atas doang. Kap mesin boleh? Enggak boleh. Jangan. Apa? Untuk kap mesin juga. Kap mesin enggak? Atasnya aja. Atasnya aja ya. Atas. Oke. Okay. 1,5 juta. Betul, 1,5 juta. Nego lagi bisa enggak? Gampang lah. Gampang tuh pokoknya dikasih harga best price buat opsi-opsi tertentu tuh ya. Iya. Penontonnya Bang Net kita buat kasih spesial lah. Nah, itu dia. Pokoknya buat penonton kita nih, ya. Tolong berikan terbaik ya, Bro ya. Pasti dong Bang Net. Oke. Bukan buat penonton Bang Net aja, siap. Buat seluruh Indonesia. All Nusantara. Baik mau cash, kredit, tukar tambah sekalipun atau mau cash bertahap yang tadi dibilang cash boleh. Terus ada lagi pembayaran 50-50. 50-50. Tuh. Oh, kayak cash bertahap juga gitu modelnya. Betul. Jadi bayar hanya 2 kali. Bayar 2 kali. Di awal total DP pelunasannya nanti di bulan ke-11. Di bulan ke-11. Tuh. Coba Bro, secara rinci, secara komplit jelasin Bro. Kayaknya ini menarik nih Bro. Iya, makanya. Jadi di awal misalnya kan harga OTR-nya 311. Oke. Jadi TDP-nya itu 50%, Bang Dek. TDP-nya 50%. Sisanya 50%-nya di bulan ke-11. Iya, buat para pengusaha itu bisa diputar dulu. Iya. Programnya apa lagi? Kayak tadi sih, TDP minim. Cuman TDP ini minim. Lebih murah lagi nih, kayak beli motor nih, TDP 10 juta bawa pulang, guys. Yakin. 10 juta, Bro. 10 juta bawa pulang. Stargazer, ya. Tipenya tipe style, tipe frame dong, tipe frame, tertinggi, kita kasih. Ini nggak gimmick nih? Enggak dong, datang aja buktiin. Angsuran berapa Bro? Angsurannya dia di sekitar 7 jutaan. 7 jutaan, berapa tahun Bro tenornya? 5 tahun. 5 tahun 7 jutaan? Betul. Bisa 7 tahun Bro? 7 tahun bisa. Bisa, 8 tahun bisa Bro? 8 tahun enggak. Enggak bisa, berarti maksimal 7 tahun. Oke, untuk yang tadi disebutkan rekomendasi ya, dengan DP 10 juta angsuran 7 jutaan. Iya. Makanya daripada mau beli mobil second, ketahuan beli ini, udah gak usah pusing lagi. Servis dikasih free. Bener. Spare part kasih free, oli dikasih free. Banyak benefit apalagi, ya. Apalagi Bang Net. Iya. Apalagi yang mau dicari di merek lain. Selain DP murah, programnya apa lagi nih? Dia juga ada angsuran murah kayak kereta yang tadi. Angsuran murah. Oke. Okay. Kalau dia lebih murah lagi. Menarik tuh. 3.311.400. 3.311.400. Iya. Angsurannya tuh. Iya, cuman 36 kali. Cuma 36 tahun. Kali. 3 tahun. 3 tahun Bang Dek. DP-nya gede enggak sih? DP-nya ya berani. Berani memberikan harga yang jauh lebih murah. Datang aja. Datang kita aja. Mau cash, kredit, semua kita layanin dengan penuh hati lah. Oke, Bro, izin bocoran Bro. Kalau DP tadi angsuran segitu Bro, ketemu angsurannya berapa Bro? Ada 100 jutaan, 200 jutaan atau 75 kurang jutaan? Lebih segitulah Bang. Kurang lebih segitu. Uh-huh. Tapi dengan catatan
di tempat lain udah banyak yang lebih murah, ente kasih lagi lebih murah lagi. Betul. Tuh teman-teman ya nggak usah khawatir. Walaupun yang tadi disebutkan programnya angsuran murah, di sini bisa memberikan komparasi yang lebih murah dibanding yang lain tentunya. Oke bro, ada lagi bro? Kayak tadi sih sama Bang Der. Apa lagi? Program Hyundai-nya, benefit beli di Hyundai apa? Okay. Sama semua sih. Sama semua ya. Oke, dan juga bisa finance apa aja bisa? Apa aja bisa. Okay. Kita terima semua lah. Terima semua ya. KKB semua kita layani. KKB juga dilayani. Kita layani. Wih. Tahu saya bro, KKB kita nggak pilih-pilih Bang Det. KKB itu paling murah loh bro. Ya kita sepenuh hati. Luar biasa. Pokoknya yang niat beli mobil Hyundai kontak aja ke saya. Oke. Okay. Nah tuh teman-teman ya, rekomendasi banget ya untuk kelas low MPV mobil ginian patut dipertimbangkan buat teman-teman. Car of the year nih guys, senggol dong. Senggol dong. Car of the year. Maknanya dari Car of the Year itu ini sudah melalui rekor. Nah, pendatang baru loh. Pendatang baru. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan bro? Kira-kira bro? Apa? Ada yang mau disampaikan bro? Untuk program-program lain? Nah, tuh teman-teman ya, promo-promonya yang tadi dibahas cukup menarik. Tapi teman-teman ada yang kurang jelas atau minta dimurahin lagi? Ya. Bisa langsung japri. Bro Chris ya? Boleh, silakan. Oke. Okay. Anytime. Anytime, setiap waktu kapan saja siap. Siap melayani kalian. Oke, okay. Saya dari Delos Auto. Bro Chris. Chris. Dari HMI. Kelapa Gading. Undur diri, pamit. Thank you guys. Thank you, sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya.